Ora awakmu buruh ning kene iki rekoso apa ora jeremu? Ora. Eh? Biasa. Tenane. Kowe tem. Ala geng iki yo wis garapane wong tani wis ngene iki nang. Yo panggahoran ndak rekoso jenenge wong golek duit ki nang iki golek rekoso. Nah, ngono klode wong ge yo rekoso berarti. Nyambut gawe babat kaya ngene kok ngomong ora rekoso. Omong rekoso genti ndak ihatane. Ini keluwong garapan ini PT ke. Rebah salah segede. Apa lo? Mbok kirepe nak, dicari nyiduk ya. Iya. Mantap. Wih, laren laren. Ngono ri tak dek. Enggak ben. Ayo payu. Parol. Parol tenan. Laren apa, Tim? Ya, belinya apa di? Lereno. Ayo, aku yang lereno. Ada uang kerapan nih. Saya bertalas gede. Iki urung tak nemen. Bekas trek iki ora tak eneng suket teh. Lek di sini pinggir lebung ge. Halah. Dengap dengap apa iki? Biar nanya asah asah. Ahmadi. Baru esnya. Nah jadi beginilah teman-teman perjuangan anak rantau. Salam anak rantau dari Trenggalek. Kerja nih HTI. Ini Nutri Sari. Saya kok sam. Ini Nutri Sari. Istawa awan awan. Ya berangkat sam. Puya gundwe. Ya harus si plek mang nih kono. Ini waktu istirahat teman-teman. Utah kayaknya gue. Podha enak ku ya utuh kuwi. Nah, ini yang terbesnya dikasih harga 2 HK, teman-teman. 1 HK-nya 107. Jadi 214 ketemunya per hektar. Padahal wong papat sedino. Lah enak sak hektar opan yo. Setengah. Kira, Bang? Masa iya setengah dren. Dite. Dite singungan man. Ai ciplak mung cilik. Cek kari ning mbuh amang isan. Kiara sabar mulih. Mulih. Iya lho. Bisa ditinggal kene para. Ojo. Go mulih wong. Jam 11 wis gloyoan lur padahal ndak panas iki. Nanti dong. Sebelas, sebelas, setengah sebelas. Itu jamu gelo, jamu gelo mak. Jam setengah sebelas. Isian. Iya. Tapi ya kuat tak jalan kas. Kalau tak kau neng putok wano kai. Tekan di. Wano kai. Wah, tak waratan lagi macam tu. Iya loh. Ya sekarang kita masih ni. Ketinggal-tinggal kok anggaran. Podai. Aku cuma ngerti wajahmu, wajah iya. Kamu tak mencobain gue lagi. Kene lu, kene lu. Iya lu. Ngomong oh. Iki. Ngomongnya wong oke okay, biaya. Aku iso omong. Iya lah marep omong. Hah? Aku kluwen. Ora awakmu buruh ning kene iki rekoso apa ora jeremu? Ora. Eh? Biasa. Tenan. Lek kowe tim. Ala geng iki yo wis garapane wong tani wis ngene iki nang. Yo
panggahoran ndak rekoso jadi wong golek duit ke nenge golek rekoso. Nah ngono klode wong ge yo rekoso berarti nyambut gawe babet kaya ngene kok ngomong ora rekoso. Omong rekoso gen tindak ihatane. Emang ewan linteng ini kak. Kerja rekoso kaya ngene. Ngombene yo banyu ngono tapi yo lumayan iki di banyu gambut bening. Panganane molen. Rokok yo nglinting. Kurang rekoso piye. Itulah yang dinamakan perjuangan teman-teman yo. Mungkin teman-teman sudah merasakan pahit manisnya kerja di PT HTI. Ini tempatnya dia ada di Longna. Longna apa Longbleh ini bang? Longsa. Ini ya yang saya kerjakan sama teman saya ini lumayan luas teman-teman. Ini ada satu kelurahan Dongko. 42 hektar. Merasakan segan loh. Ambane. Hampir 50 hektar. Gua kok isi toy. Dongko anu sak kecamatan Dongko ki pirang ewon yo hektar. Apa ngampe ewon? Apa ngampe ewon? Kita namane karpa lur. Ya neng maniume. Lek pas titik tanam karpane ora eneng ngono kuwi, ki enek liare dijarne ae. Yang dinamakan tanaman pengganti, ngono jereke asistene. Yang ini lho. Piye iki bos ora diundhak ihakane iki? Sidane mulih lur kaya isra kagak ya. Sengkak-sengkak no. Kaya ngono kan dapat iki dapat ora digolek ning petak jalan. Hasil penebasan kita hari ini. Ya. Yeah. Bayi oleh gratisan nih, Bang. Kiwi ini ladengan apa entek ora disebari gotang sak meneh iki. Temen di wong. Menuju jalan pulang. Diwong habis. Nah ini bekas pedas teman-teman tapi belum kering ya. Masih kelihatan amburadul. Padahal sudah ditebas loh, bagus loh pedasnya lu. Ini tadi dapat gratisan, nggak ada rumputnya. Kalau yang lain seperti itu, teman-teman. Nah, nggak ada spasinya sama sekali. Ini menuju jalan pulang sambil lihat-lihat petak, teman-teman yo. Nah, seperti ini. Ini luasnya 42 lebih sampai ujung sana itu hijau liap-liap tanamannya sampai enggak kelihatan teman-teman. Lah kok ditinggal. Kalau yang di teras seperti ini lumayan. Rumputnya cuman spot-spot aja.
Nah, depan situ teman-teman yang lebih tebal lagi rumputnya. Tengkuis kembriuk, Wong. Kalau yang di bawah ini kalau semprot enak teman-teman, ada tempatnya air itu, banyunya mili bening banget. Kalau waktu semprot yang di atas sana itu terpaksa kita manggul airnya dari bawah sini teman-teman, gak ada sama sekali di atas itu. Nunggu kiriman, kadang tank itu ya datang, kadang enggak. Jadi terpaksa ya kita bawanya air dari lebungan seperti ini. Nah, wih, banyak nih, aduh. Yo alah. Nah, kaya ngono kuwi. Seperti itu, teman-teman. Rumputnya padat. Tungen di lagi jane waduh men. Nah, jadi seperti ini teman-teman penghasilan terbas kita ya. Nah, dan buat teman-teman, terima kasih atas dukungannya sudah menonton video saya. Dan jangan lupa tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Dan nyalakan bunyi loncengnya, sertakan like dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.